Rezeki itu dijemput, bukan ditunggu. Bukan kita diem, walaupun kita punya banyak kelebihan, walaupun kita punya banyak kesempatan, tapi kita cuma diem, rezeki itu nggak akan datang. Kita harus jemput. Dengan cara apa? Cara apapun, yang penting halal. Cara apapun, yang penting nggak merugikan orang lain. Cara apapun, yang paling penting adalah nungguin ya. Kenapa pula juga ada channel Rumah Rezeki ini? Jujur, banyak sekali orang-orang yang ingin bekerja.